pertanian dan perkebunan merupakan salah satu sumber mata pencaharian bagi warga di Kelurahan Cambai, Kecamatan Cambai, Kota Prabumuli. Sebagian besar warga di sini memanfaatkan potensi lahan mereka untuk bercocok tanam berbagai jenis sayuran dengan cara tumpang sari. Di antaranya jenis sayuran kangkung, bayam, sawi caisim, dan kemangi. Selain Kota Prabumuli dikenal dengan sentra budidaya buah nanas dan juga perkebunan karet. Pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada, senang sekali saya Arya Kasari kembali menjumpai Anda dalam program Zona Tani. Kali ini saya berada di Kelurahan Cambai, Kecamatan Cambai, Kota Prabumuli, di mana saya akan mengajak Anda untuk bertemu dengan para petani di sini yang memanfaatkan lahannya kurang lebih setengah hektar lahan ini dimanfaatkan untuk memproduksi dan mengembangkan sayur-sayuran khususnya untuk jenis kangkung dan sayur bayam. Seperti apa produksi mandiri dari para petani di Desa Cambai ini, kita saksikan dalam Zona Tani. Kelurahan Cambai merupakan bagian dari Kecamatan Cambai, Kota Prabumuli. Dengan kondisi fisik wilayah, jenis tanah berlapis aluvial, liat dan berpasir yang relatif datar dan rendah. Sebagian wilayah di sini dialiri aliran sungai Kelekar yang dapat dimanfaatkan warga untuk membantu perairan pada potensi perkebunan warga. Selain warga desa memanfaatkan potensi desa yang jauh dari hingar-bingar perkotaan dengan mengembangkan potensi lahan sayur-mayur, hampir 60-70% warga di desa ini hidup dari potensi pertanian dan perkebunan sayur. Mengkonsumsi sayuran bayam dan kangkung sudah tidak asing tentunya untuk kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat. Selain dijual dengan harga murah, sayuran ini mengandung berbagai nutrisi yang